경기 이렇게 잘하고 끝나서 또 이제 오스타전 브레이크가 있으니까 더 즐거워하지 않았나 싶은데 뭐 보셨다시피 오늘 메가 선수가 Megawati Hanggestri telah menjadi salah satu pevoli yang paling sukses di Korea Selatan. Dan jujur saja, nama dari pevoli asal Indonesia ini sudah cukup populer di negara tersebut. Dengan berbekal kemampuan yang sangat mumpuni sebagai seorang oposit, Megawati pun menjadi seorang pemain yang menjadi vital di timnya Red Spark. Kemenangan mereka di pertandingan terakhir dengan skor 3 set langsung melawan tim papan menengah IBK Altos merupakan satu prestasi yang sangat luar biasa yang ditampilkan Megawati. Sebetulnya dari apa yang telah ditampilkan Megawati ini memiliki penurunan performa dengan sebab yang tidak diketahui pasti. Pasalnya Megawati sendiri sempat menduduki peringkat kelima daftar pencetak skor. Setelah saat ini pevoli asal Jember ini menduduki peringkat ketujuh. Hanya selisih satu peringkat dengan rekan setimnya Gia Milana yang tetap bertahan di peringkat ke-9. Gia tentunya menyadari dari penurunan peringkat rekan dekatnya di tim yang berasal dari Indonesia ini di mana sebelumnya jarak top skor di antara mereka memiliki jarak hingga 5 peringkat. Dan kali ini itu berbeda yang tentunya dengan rasa kekhawatiran bersemayam di dalam benak pevoli asal Amerika tersebut. Gia sendiri merasakan bahwa sosok Omega sebagai rekan setimnya juga merupakan pahlawan dari apa yang telah diraih Red Spark selama ini. Dan jika saja performa dari rekannya itu semakin menurun, mungkin Gia juga akan mengalami hal yang sama. Karena dari rasa kekhawatirannya ini bisa saja akan terimbas kepada sesuatu yang membuatnya tidak bersemangat bermain bersama Jing Kuanjang. Dari momen kedua sahabat ini seringkali terlihat saling memberikan dukungan satu sama lain yang tampak cukup luar biasa. Ditambah lagi kehadiran keluarga Gia yang juga memberikan apresiasi yang melebihi sebatas teman biasa. Tentunya Gia merasa kehadiran Mega andil terbesar baginya sebagai pemain yang direkrut tim untuk saling memberikan dukungan. Dan rasanya mungkin tidak terbayangkan jika salah satu di antara keduanya harus berpisah dengan klub lain atau bermain ke negara lain. Pastinya ada yang terasa hilang di antara mereka. Klaim ini telah diungkapkan pevoli Amerika 26 tahun ini dengan selalu menggugah kebersamaan mereka, baik ketika akan bertanding maupun dalam hal-hal lainnya. Dan setelah pertandingan keempat mereka selesai digelar dan dimenangkan timnya dengan peran Megawati sebagai pemain terbaik di pertandingan tersebut, Gia pun langsung menggugah momen kebersamaan mereka dengan memberikan isyarat ucapan terima kasihnya kepada Megawati atas kehadirannya menemani Gia. Dalam unggahannya yang memperlihatkan di mana Gia mengulurkan tangannya untuk menyambut sang Megawati turun dari bus, Gia juga menuliskan dengan menyebutkan, "Kami mungkin terlihat keren, namun terlepas dari video-video lucu dan foto, kami adalah sosok wanita yang benar-benar sangat bergantung dengan senyum orang lain saat melalui hari baik dan buruk. Tidak peduli hasil ataupun proses yang dijalani, aku sangat berterima kasih kepada saudaraku yang selalu mencerahkan hari-hariku dengan senyum." Tulis Gia yang jelas ini mengisyaratkan bahwa rasa bertahannya di tim mereka itu memiliki peran lainnya dari kehadiran Megawati. Dan sebagai rekan terdekat tentunya memiliki rasa kekhawatiran dari pencapaian Megawati selama ini yang telah berjalan menurun menurut rekor dari pencetak skor sementara hingga putaran keempat. Namun meski demikian bukan tidak mungkin jika Red Spark kembali mampu menghidupkan sensasi Megawati yang pernah meroket di Korea Selatan. Karena baik Gia dan Mega, keduanya memiliki perbedaan dalam hal serangan meskipun sama-sama sebagai pemain rekrutan. Dengan Gia yang belakangan ini sempat mendapatkan tekanan yang kuat karena performanya dianggap inkonsisten, yang mengartikan kemampuannya seringkali naik turun yang kemudian berdampak langsung pada hasil akhir laga Red Spark. Berbeda dengan Megawati, meski terkadang memiliki penampilan terburuknya, hal itu bukan disebabkan naik turunnya performa sang maestro Indonesia tersebut, melainkan ada beberapa faktor yang disusun tim, seperti sebelumnya pelatih Ko Hee Jin
pernah memberikan tugas baru buat Mega untuk lebih memperkuat pertahanannya? Atau memang sengaja jarang diberi bola untuk mengecoh lawan-lawan mereka? Kedekatan Gia ini tidak lain juga disebabkan dari menggemari bentuk permainan Megawati yang menurutnya itu sangat mengesankan. Dan hal ini juga terjadi kepada mantan pelatih kepala Pink Spider yang sebelumnya adalah legenda voli putri Korea Selatan, Park Mi-hee. Mantan pevoli 61 tahun ini sebelumnya pernah bermain untuk negaranya pada Olimpiade Musim Panas 1984, Olimpiade Musim Panas 1988, Asian Games 1982, dan Asian Games 1990, serta kejuaraan dunia bola voli wanita FIVB 1990. Legenda Korea Selatan yang dulunya berperan sebagai medal blocker ini, dalam wawancaranya baru-baru ini jika dia sebagai penggemar Megawati, sempat mengkhawatirkan penampilan pevoli asal Indonesia tersebut di pertandingan terakhir melawan IBK Bank, tepatnya di ronde kedua. Dia mengakui jika pada set pertama, dia sangat takjub dengan penampilan Megawati yang mampu memiliki tingkat serangan hingga mencapai 65%. Dan menurutnya angka ini akan membuat orang bertanya-tanya bagaimana keajaiban dari permainan pemain yang diidolakannya tersebut. Namun menurutnya kembali pada set kedua dalam pertandingan itu menjadi momen yang sangat mengkhawatirkan baginya karena dia melihat performa serangan Mega semakin menurun meski akhirnya mampu kembali diraih sang Megatron. Seperti yang dikatakannya berikut ini. 경기 이렇게 잘하고 끝나서 또 이제 올스타전 브레이크가 있으니까 더 즐거워하지 않았나 싶은데 뭐 보셨다시피 오늘 메가 선수가 뭐 그 공수 양면에서 굉장히 좋았고요. 뭐 만약에 5세트 했더라면 최다 득점도 할 수 있는 그런 분위기였고 또 성공률도 워낙 높았습니다. 65%면 다음에도 65%가 나올 수 있을까 할 정도로 높았고 공실도 잘했단 말이에요. 메가 선수가 1라운드 때 48%가 넘는 성공률로 정말 눈두리알을 찍었고 바람을 일으켰잖아요. 근데 2라운드 때 38%로 떨어진 메가 선수여서 고민도 많았는데 이제 지금 4라운드 들어서서 다시 성공률이 46%로 올라가고 있으니까. Dari apa yang telah dijelaskan legenda voli Korea Selatan ini mengartikan bahwa kekuatan Megawati sebagai oposit di timnya sebenarnya tidak diragukan lagi. Mengutip dari apa yang baru saja disampaikannya, jika pertandingan itu berlangsung selama 5 set, Mega juga menurutnya akan meraup dari semua poin yang tersedia di pertandingan tersebut. Dan khususnya kepada penggemar Megawati yang berada di dalam negeri Indonesia. Rasanya tanpa wajar-wajar saja, dan mungkin itu adalah suatu keharusan, jika rakyat Indonesia yang menggemari olahraga ini selalu merasakan kekhawatiran ketika performa dari Megawati menurun drastis. Karena seseorang seperti Park Mi-hee sekalipun merasakan kekhawatiran yang luar biasa jika melihat permainan bintang tanah air itu terkesan menurun, terlebih lagi Gia sebagai rekan dekat Mega di Red Spark. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.